Lagi. Dan juga apakah pendirian Menteri Komunikasi dan Digital berkenaan dengan isu buli 3 TikTokers wanita yang mana menghadapi serangan maklumat peribadi, body shaming dan hal ini kita harap tidak menunjukkan kepada double standard walaupun mereka ini adalah TikTokers yang menyokong Perikatan Nasional. Isu TikTok, isu hadirin TikTok dan hadirat sekalian, kita melihat kepada pembinaan. Ahli-ahli yang berhormat, sila duduk, kepala patas tidak bagi laluan. Isu TikTok. Kita tanya isu TikTok. Sila duduk. Yang berhormat, kepala patas teruskan. Duduk tak bagi laluan, duduk. Tuan Yang Dipertua. Dia cakap apa? Eksploitasi wanita di media sosial apabila banyak iklan dilihat mengeksploitasi tubuh wanita dengan ayat-ayat berusul lucah seksual, dan juga kita melihat kepada laporan-laporan buli cyber di aplikasi media sosial TikTok yang menjelaskan, yang mendedahkan maklumat peribadi, komen-komen lucah yang menjijikkan serta izin body shaming. Justru kita melihat isu-isu ini, apakah usaha-usaha kerajaan untuk mengekang perkara ini dan apakah sejauh mana hasil siasatan dan tindakan yang direkodkan Peraturan Dewan Suruhanjaya Komunikasi Media Malaysia. Peraturan Dewan. Kita melihat kepada perkara yang Kepala Batas, Peraturan Dewan. Cadangan untuk Yang Berhormat Kepala Batas, tunggu, ada peraturan masyarakat. Peraturan 37/36/12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan dewan. Dengar dulu Yang Berhormat, dengar dulu. Adalah disifatkan kacau itu. Yang Berhormat Kepala Batas berbahas mengenai isu TikTok. Yang Berhormat sendiri pernah menggunakan TikTok untuk mengeluarkan perkataan-perkataan berbau perkauman. Buang masa, Speaker. Buang masa. Betul tidak? Betul masa, tidak? Buang masa. Jangan mengelirukan dewan. Celutuk orang kacau saja. Buang masa. Saya minta. Tung minyak. Tak payah layan, Yang Berhormat. Teruskan, Kepala Batas. Celutuk mau kacau saja, Yang Berhormat. Mau kacau saja. Saya minta jelasan. Terus Kepala Batas. Cadangan ni. Kepala Batas. Segamat ada cadangan, Kepala Batas. Ahli-ahli Yang Berhormat, sila duduk. Biar Yang Berhormat, Kepala Batas habiskan ucapan dia. Cadangan dari Segamat kepada Kepala Batas. Kepala Batas, Segamat ada cadangan ni. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua. Panas tak apa, tapi jangan koyak. Belum jawab lagi. Kepala Speaker. Kepala Batas. Yang Berhormat, Kepala Batas. Cadangan untuk mengubah waktu penula persekolahan pada jam 8 pagi. Yang koyak siapa dia? Kepala Batas. Dan melihat penilaian semula perlu di... Siapa yang ingin rehat, sila keluar. Jangan bisik. Teruskan. Kepala Batas, Segamat ada cadangan. Ada yang cadangan baik, Kepala Batas. Tuan Yang Dipertua. Cadangan. Bukan saya nak. Cadangan untuk mengubah waktu bermula persekolahan ke jam 8 pagi, saya melihat.